curah hujan tinggi yang mengguyur Ambon, Maluku, membuat air sungai meluap. Akibatnya jalan penghubung dua desa diterjang banjir, tak bisa dilalui kendaraan. Ini yang bisa lewat lagi. Air sudah besar sekali. Beginilah kondisi jalan lalu lintas yang tertutup banjir. Jalan penghubung antar kecamatan Teluk Ambon dan Leihitu Barat ke pusat kota Ambon ini tak bisa dilalui kendaraan. Kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok di tengah jalan. Petugas gabungan yang bertugas di lokasi kejadian berupaya menarik kendaraan ke tepi jalan. Brimob tetap siaga bencana. Dalam situasi apapun, jika kita terpanggil, kita langsung turun ke TKP dan siap untuk melaksanakan itu. Sejumlah bangunan dan rumah warga pun rusak akibat terjangan banjir. Tidak ada rumah warga. Yang sana itu? Iya, ini rumah warga ya. Rumah warga, tapi sengkenang. Oh, sengkenang. Berarti ini jalan akses juga iya, rumah warga? Jalan utama masyarakat untuk beraktivitas. Oh, beraktivitas. Iya. Curah hujan yang tinggi membuat air sungai meluap hingga banjir terjadi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai agar banjir tak kembali terjadi. Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku.